sejenak yuk kita lihat pemandangan sore ya di awal tahun 2024. Kita melihat pintu gerbang perbatasan antara Konawe Selatan dengan Kota Kendari. Ah, ini dia. Ya. Kapan hari sudah kita posting nih. Sekarang kita lihat saat lampu merah. Posisi sekarang dari arah bandara ya, dari arah bandara. Tapi kita tidak menuju ke arah Kota Kendari, kita belok kanan. Tapi dari sini kan kita bisa melihat ya. Spirit Cafe, wah Spirit Cafe, ya Spirit Cafe. Ini, oke Pak, mau lewat. Oh dia mau ke kiri. Oke pemandangannya seperti ini. Di sebelah kiri ada kamar besar. Sini juga sudah ada rumah apa namanya rumah susun yang bangun dari PU. Waduh, yang mana ya? Kita pilih sini, kita lihat ini dari jauh. Ya, kita nih sebelah kiri kita baru lihat BIN. Ah, itu ada tempat parkir, tempat kumpul-kumpulnya BIN. Ya, lalu kita numpang berhenti sebentar untuk melihat. Waduh, si bapak ini berdiri di depan ini. Sebentar kita, bapak ini, bagaimana si bapak? Belajar. Oh, gitu. Nah ini dia. Kita mau ini sebentar. Rumah rusun IIN Kendari. Walaupun sore-sore, jalan sore-sore. Siapa nggak rusun nih? Ini ada tulisan rusun. Kendari. Baruga ini cuma jalannya masih jalan goyang-goyang. Nah,
Nah, sebelah kiri ini ada terminal, terminalnya Baruga. Kelihatannya belum terlalu difungsikan ya. Tapi ada bis Damri ya, bis Damri, jadi pemberangkatan antar provinsi itu sudah banyak pakai di sini. Oke, terus di depan ada dump truck mau nurunin tanah. Wah, pelan-pelan kita lihat. Wah, kalau nungguin nanti kita nggak lewat. Ya, itu aja. Ini bengkel bisa. Di depan jalannya masih seperti ini. Lalu di kanan tadi itu ada jalan, ada pasar ya, pasar apa? Nah, pasar apa? Selasa apa? Pokoknya dia bukanya buka pasarnya Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, ini gangnya ini tadi di kanan itu. Namanya Pasar Genep ya. Orang bilang Pasar Genep. Pasar Genep di daerah Ranometo ya. Oke guys, karena sudah mau sampai ya. Waduh, benar-benar gerimis guys. Yuk. Kayaknya tanahnya diambil tanah aja gitu. Ya, di sini dulu. Udah gerimis ini. Oke, lurus bisa tembus ya, di sana ada kalau mau ke arah kantor gubernur ya, tapi jalan-jalan alternatif ya, ke kanan ke arah Konawe juga. Ya, iya, ke arah pelabuhan ke arah kanan. Di sini sudah hujan guys, seperti yang sudah diperkirakan. Ternyata nggak sampai Andono. Ini di depan Brimob ini. Ini sudah mulai masuk di jalan Brigjen Katamso. Oke guys, gitu aja jalan-jalan sore kita dari Sulawesi Tenggara menikmati sunset. Sunsetnya ternyata hujan, tapi kita masih bisa lihat ya sinarnya mentari di sore hari. Kita lihat SPBU. SPBU sih kata apa kemarin? Oke guys, sebelah kiri ya SPBU nya. Oke guys, gitu aja ya. Sampai jumpa lagi dan dadah. Bedanya sendiri.